ada percakapan antara terdakwa Ferdi Sambo dengan Richard Eliezer Pudihan Lumiu? Ada, Pak. Ada. Apa yang diterangkan di situ? Dapat saya jelaskan di tanggal berapa, jam berapa? Di layar antara komunikasi antara akun WhatsApp dengan nomor 6285 sekian sekian atas nama akun WhatsApp Richard dengan akun WhatsApp nomor 6281 sekian sekian atas nama akun WhatsApp Irjen Freddy Sambo. Komunikasi dilakukan pada tanggal 19 bulan 7 2022 pukul 3.48 AM dengan kalimat sebagai berikut. Yang pertama adalah dari akun WhatsApp Irjen Freddy Sambo mengirimkan kalimat, "Kamu sehat ya?" Kemudian Bapak Kapolri menyampaikan kalau ada yang enggak nyaman laporkan saya SGR. Biar saya laporkan Bapak Kapolri. Kemudian dijawab oleh akun WhatsApp atas nama Richard, "Siap, sehat Bapak?" "Siap, baik Bapak." Kemudian ditanggapin lagi oleh akun WhatsApp Irjen Freddy Sambo, "Buat tenang keluarga di Manado ya, Chat. WA saya kalau ada yang enggak enak di hati kamu." Kemudian dijawab oleh akun WhatsApp Richard, "Siap, baik Bapak." Kemudian ditanggapin lagi oleh akun WhatsApp Irjen Freddy Sambo, "Artinya ahli ini keterangan yang ini yang tadi saudara bacakan sesuai dengan yang di BAP itu ya?" "Iya." "Pertanyaan sekarang gini, ahli. Pertanyaan sekarang gini, ahli. Ini nomor telepon ini bisa terdeteksi atas nama Irjen Ferdi Sambo dan Richard itu bagaimana?" "Jadi data ini tersimpan di handphone yang kami terima. Nama ini muncul saat seseorang menyimpan nomor tersebut di dalam kontak dia. Jadi nama tersebut merupakan nama kontak yang tersimpan di dalam barang bukti digital." "Oh, nama kontak." "Nama kontak. Nama kontak. Kalau tidak diberi nama, apakah bisa terdeteksi bahwa itu adalah nama orangnya?" "Kalau atau tidak disimpan di dalam kontak, nama yang tertampil adalah nama default yang disetting oleh si pemilik akun WhatsApp-nya. Misal saya setting menjadi inisial AS, maka di situ akan muncul AS. AS. Nah, tapi yang ahli teliti dalam persoalan ini, dalam hal ini kontak tersebut disimpan di dalam handphone dengan atas nama Irjen Ferdi Sambo. Sambo. Gitu. Ya. Adakah saudara temukan lain kontak yang ada dalam handphone itu atas nama Putri Chandrawati? Ada. Mohon waktu, Pak. Kalau atas nama Richard Eliezer Ricky Rizal Wibowo ada? Mohon waktu, Pak, satu-satu menit, Pak. Kalau Kuat Ma'ruf ada? Nggak dikasih waktu lagi kita sama majelis, itu masalahnya. Jadi di dalam handphone tersebut ditemukan satu grup WhatsApp dengan nama grup Duren 3. Duren 3. Ya, di dalamnya ada beberapa kontak tersimpan di dalam grup tersebut, di antaranya ada kontak WhatsApp dengan nama Irjen Freddy Sambo, kemudian ada kontak WhatsApp dengan nama Putri Chandrawati dan seterusnya. Oh, berarti di dalam grup itu ada terdakwa ini. Ada enggak percakapan yang terjadi dalam grup? Percakapannya di sini sudah tidak ada, Pak. Terdeteksi enggak kapan pembuatan grup itu? Grup ini dibuat pada tanggal 11 bulan 7 2022 oleh akun WhatsApp. Itu penghapusan apa pembuatan? Pembuatan. 11 Juli 2022. Berarti setelah kejadian. Kemudian ada grup lain juga, Mbak, bukan Juli hanya apa Juni? Juli. Juni. Juli. Juli. Siapa adminnya? Di sini dibuat oleh akun WhatsApp dengan nama Ricky Wibowo. Oh, Ricky Rizal Wibowo. Ada penghapusan gak percakapan dalam situ? Biasa kan ada timer dipasang tuh dalam waktu 20 menit. Kalau di sini hanya
Rentang waktunya hanya singkat, Pak. Akun WhatsApp si atas nama Richard masuk ke dalam grup tersebut tidak lebih dari satu hari. Dia di-add pada jam 5 pagi tanggal 11, kemudian di-remove dari grup tersebut pada jam 8 tanggal 11. Jadi nggak sampai satu hari akun WhatsApp Richard dimasukkan, kemudian tanggal di hari yang sama tanggal 8 pagi akun WhatsApp Richard di-remove dari grup tersebut. Oh, nama grupnya ABS lain? Nama grupnya Duren 3. Oh, bukan ABS lagi ya? Kalau ADS. ABS, anak buah Sambo. ADS. Bukan ya? Yang grup yang tadi itu ada percakapan yang terdeteksi enggak? Di dalam grup yang Duren 3 tidak ada. Tidak ada ya? Tidak. Sudah terhapus semua? Iya. Kalau ada yang lain, ada grup namanya ADC Karas. Di sini ada grup lain. Nah, di dalam grup tadi yang Duren 3 setelah Duren itu 3. Tadi. Itu berapa orang anggota grupnya? 7. 7 apa 5 apa 6? Mohon waktu, Pak, saya hitung, Pak. Lebih dari 7, Pak. Lebih dari 7. Apakah terdakwa Sambo juga ada dalam situ? Atas nama kontak WhatsApp atas nama Irjen Freddy Sambo. Ada. Kalau Ibu Putri kontak WhatsApp atas nama Irjen Freddy Sambo. Ibu Putri juga ada. Kontak atas nama Putri Chandrawati. Oh, ada juga. Yang kuat Ricky sama Richard Eliezer ada juga. Oh, yang dikeluarin Richard, yang di-remove tadi ya. Ricky Wibowo, ya. Susi ada. Untuk penamaan kontak mungkin berbeda-beda, Pak, di sini. Kalau bisa disebutkan nomornya mungkin lebih spesifik, Pak. Oke. Arianto ada? Enggak ada. Arianto. Di Rianto Dirkodir apa? Sudah, cukup, Mas? Ya. Ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan itu? Ada grup WhatsApp yang lain tadi, Pak, yang mungkin belum ditanyakan. Di sini ada grup WhatsApp ADC Karas. Iya, itu sudah lama apa masih baru? Iya, sudah lama apa masih baru? Ini dibuat pada tahun 2021. Sudah.